Setelah Pulau Sembawa, tibalah waktunya untuk menyeberang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan menuju Flores, saya berjumpa dua rider asal Jawa Tengah yang kebetulan memiliki destinasi yang sama. What about a hit? What about a hit? Oh, your love starts to shake. Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake. Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. Hari berikutnya, mentari pagi menyambut kedatangan saya di Flores, memberikan suasana hangat dari Bukit Cinta. Kami lanjut riding ke arah timur, melewati perkampungan, lanjut trekking selama 2 jam, melewati hutan, hingga berakhir di desa adat Wairebo. Tempat ini sangat tentram dan damai. We were so bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby, I swear. We were golden, it was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would've known before we let it get this far. I should've let you go. Now I gotta crawl. Dalam perjalanan kembali ke desa Dengi, terlihat anak-anak sedang latihan tarian caci sebagai tarian perang asal Kabupaten Manggarai. Got your words right. Always knew what to say in our fights. Look at us now. Hard as I try, I get halfway up the wall and you pull. Kembali ke motor. Petualangan berlanjut ke kampung adat Bena yang masih mempertahankan kebiasaan dan adat era Megalitikum.
Waktunya kembali ke sadel motor. Perjalanan kembali dilanjutkan, menikmati tikungan Flores yang gak ada habisnya. Waktunya untuk menikmati festival Kelimutu. Dan dari sini, saya menikmati tiga danau warna yang spektakuler. Kembali ke misi amal di Flores. Kali ini kami bersama Rumah Baca Mustika, teman-teman backpacker, dan rekan-rekan biker yang berjumpa di Ende, bergabung dan ambil bagian menuju lokasi amal pertama di Desa Likanaka, Kecamatan Woluwaru. Barang-barang bantuan berupa tas sekolah dan alat tulis, kami bagi rata ke 6 motor yang ikut. Riding mengikuti jalan Trans Flores sampai Woluwaru, dan dari sana masuk jalan pedesaan sejauh 15 km penuh tanjakan. Lalu sekitar 3 km mengarah ke Dusun Detupau, jalan beton berubah menjadi jalan setapak yang hanya selebar setang motor. Ini medan terjal. Kita survei dulu baru naik ya, biar aman. Beberapa tanjakan terjal sudah menanti kami bersama jurang dalam di sisi kiri dan tebing di sisi kanan. Mantap, ntar lagi nyampe nih, tanjakannya lumayan dan jurang, jadi harus ada yang warga di sini jaga. Bagus. Ntar lagi kita mau nyampe, ada 5 tanjakan terjal, cuma kita udah lewatin 3, masih ada 2 di depan. Udah bantu ngangkat-ngangkat barang. Biasanya udah dibalik kabut ini, udah gak jauh. Warga menyambut riang dengan musik tradisional. Lanjut tarian tradisional di pintu masuk dusun. Dan bapak kepala adat mengalungkan kain tenun ikat, ucapan selamat datang. Ini menjadi petualangan motor besar pertama yang masuk hingga Dusun Detupau, negeri di atas awan.
tanggal 17 Agustus 2019, kami bersama warga dan siswa-siswi SDK Wolondopo 1 melaksanakan upacara HUT kemerdekaan RI ke-74 dan membentangkan bendera merah putih raksasa. Walau listrik belum masuk sampai di dusun ini, namun semua warga selalu semangat menjalani hidup sehari-hari. Lalu lanjut acara amal dengan membagikan tas sekolah dan alat tulis ke 73 murid di SDK Wolondopo 1. Petualangan belum berakhir sampai di sini. Masih ada lokasi kedua yang sudah menunggu kehadiran kami. Dalam perjalanan menuju desa Rutu Jeja, disambut aspal mulus sekitar 15 km dari jalan raya dan 10 km sisanya jalanan tanah dengan bebatuan lepas. Warga desa dan anak-anak Rutu Jeja menyambut hangat kehadiran kami. Pada hari berikutnya, kami pun berjalan kaki di antara rumah-rumah warga di desa yang berdiri di atas bukit ini untuk menuju Sekolah Dasar Negeri Rutu Jeja yang berada di bukit belakang desa Rutu Jeja. Dan kembali kami melaksanakan upacara bendera bersama para siswa-siswi SD Negeri Rutu Jeja. Dan di sini kami membagikan tas sekolah serta alat tulis ke 65 siswa-siswi SD Negeri Rutu Jeja. Walau kondisi ruang kelas mereka yang masih darurat, namun mereka tetap semangat belajar, pantang menyerah. Semoga petualangan ini dapat memberikan inspirasi
dan menyebarkan hal positif kepada kamu semua. Dan sekarang, giliran kamu untuk jelajahi keindahan Indonesia. Salam Adventure.